Lagu Nelerpa. Aku tak peduli. Aku jangan marah. Ini benar, Mas. Ya dari sini. Keras ya? Keras lah. Jangan marah. Makanya kalau milih laki itu yang kerja di kantor, ada lakinya kerja, kamu bisa jalan-jalan shopping. Itu kalau laki itu kerja di kantor. Iya. Laki kerja di rumah. Pagi-pagi nyiapin paket, gitu kan. Terus bantu bersih-bersih mesin. Lebih gitu. Belum kelar. Diwik-wik sampai kerja. Tapi dia ngacak tuh. Saya korban sebenarnya. Saya korban kelas. Saya korban karena dia yang ngacak gitu. Jadi enggak saya minta gitu. Biasa malu kalau laki-laki ngomongnya. Makanya gini nih, jadi perempuan ya, milih kerja yang laki-laki kerja kantoran. Dari pagi sampai sore kerja di kantor, minimal kan jam 8 sampai jam 4, itu lega. Gak ngeliat muka lakinya. Jadi orang tuh jenuh kayak gitu. Karena ngeliat tiap hari, setiap jam. Udah gitu baru lihat HP sudah dipanggil. Tolong bantu bungkusin. Emang paling kesel mau baru pegang HP sebentar aja. Oh. Ini karena males pegang HP. Laptop yang terakhir kencang amat sih nggak sih? Itu bau terang tuh kelihatan. Cingir ya. Gitu ya. Jadi saran nih dari laki-laki kalau perempuan tuh punya banyak waktu yang senggang, pilih laki, jangan yang usaha di rumah. Pilih yang kerja kantoran minimal gitu. Intinya kerja di luar rumah lah, yang berangkat kira-kira pagi pulang petang gitu. Jadi selama siang bisa bersolek, bisa main tiktokan tuh. Dia bilang gak ngeliat cucuknya mulu. Pisangnya udah mateng nih. Sudah di upload apa belum videonya itu yang pemain metik bisa ngambon. Terus sayanya kecetit nih begini, jadi layar saya ini kalau belok begini sakit nih, ini belok bareng tubuh begini. Kualat nama bini tuaan. Tapi kalau di wik-wik enggak sakit karena yang dipakai bawah atas berapa kan. Pakai mana? Ini baru datang tadi. Ini cuma buat musik itu sendiri gitu. Ini tadi yang baru. Lagi kerja, kenapa dia diganggu? Taruh gajiannya kurang nih.
Oh yang benar pasti tadi udah keran nih. Mananya? Gulung tali melakukannya. Apanya? Akhirnya. Tuh. Gak apa-apa. Awalnya gelap, tapi air dingin banget. Apa yang gak mandi? Gampang itu, nanti kelar mesin juga. Jadi maaf nih kalau yang kebetulan yang punya mesin servis ini ngelihat videonya, jangan marah. Kalau lama itu terkendalanya adalah spare part, kedua itu spare part gitu. Jadi servisnya kan ada yang lama, tapi itu cuma sehari doang. Yang dari Palembang sudah selesai, tadi sudah kirim. Sama yang dari Karanganyar sehari doang, karena memang tidak ada penggantian spare part yang urgent. Mendadak pesen dulu dari negeri Sunggopong, kita pesen ke negeri Sunggopong kalau misalnya ada part yang kurang. Iya, Sunggopong naik ini ya, naik pesawat mulai 4 hari sampai lah. Sudah 4 hari sampai. Cuma sekarang di sana lagi diberitain dilanda krisis katanya. Nggak tahu benar apa tidak, mau saya nggak sampai sana. Harganya pada melonjak tajam. Memang sebenarnya itu yang dibilang lagi krisis-krisis itu buat menaikkan harga. Jadi harap maklum. Ingat ya tuh pesan saya tadi, perempuan kalau pingin yang lega-lega hidupnya, jangan punya suami yang usahanya itu di rumah atau setiap hari ketemu. Empat niatnya. Empat benar memang katanya. Empat benar. Saya juga empat benar. Gitu. Cuma kalau saya pergi keluar, di rumah berantakan. Begitu pula dengan dia pergi keluar, ya di luar berantakan juga dia. Nanti biar yang berantakin. Gitu. Pasti di luar berantakan. Ini kalau ada pengadilan cinta, sebenarnya kamu mau selego aja, tukar 252 gitu. Ini 50 tukar 552 berapa? 252. Zigo 2. Gocap tambah Zigo. Kamu gak kenal Zigo ya, Pak? Kenal lah. Zigo, gocap, goceng. Susah saya lupa sih ngomong. Upe. Bukan. Kalau itu kan bahasa ini, bahasa standar itu. Ada lagi bahasa yang lebih ini. Misalnya upe tio gitu. Kamu taunya kue tio. Itu bahasa dulu waktu kerja di itu tuh memang bahasa karyawan sama bos saja supaya pembeli itu enggak tahu harganya. Jadi disebut kalau misalnya modalnya berapa? Modalnya 50.000, enggak boleh kita sebut kocap gitu. Kalau kocap orang langsung kenal, langsung tahu gitu. Ya kan? Karena memang blak-blakan itu antara anak buah dengan bosnya dulu. Modalnya berapa? Upeceng. Upeceng ya. Apa? Satio apa kayak gitulah, kayak bahasanya tuh lebih ini. Jadi dia bilang bahasa apa ya? Bukan Mandarin. Lihat primbon Cina. Tidak, saya sudah banyak lupa memang. Cuman kalau dia kadang bertanya begini, ni hao, itu masih ingat saya. ya. Ya, iya, kata-kata yang lebih mudah di sini kan sama karyawan jadi apa? Why me? Gitu. Ini wo, ini aiwo, gitu kan? Ora gue, sendal gini lagi, sendal gitu tal ya, anggila di pangat tuh jam. Kenapa sih orang lagi kerja juga? Kalau bos lihat dia diomelin nih.
Oh iya, tadi ada yang minta katanya suruh olahraga lagi. Yang olahraga kemarin itu belum diupload ya, Mah. Belum. Nanti dulu, soalnya modemnya error. Udah gitu, ini akunnya itu dibekukan. Gara-gara itu saya lupa masukin apa namanya KTP saya itu suruh dikirim, gak dikirim-kirim, dibekukan akunya. Katanya yang upload itu anak di bawah umur. Nanti gak tahu, biarin aja, santai aja, slow. Yang penting gajian. Yang penting gajian. Aja ntar tanggal 21. Nah, kita ini review gajiannya ya. Gajiannya tanggal 21 kemarin sama tanggal 21 besok. Saya review, saya print out gitu. Yang penting gajian. Soal akunya sebagian orang bilang hilang, tidak apa-apa. Itu bukan hilang, dibakukan gitu. Ntar juga tampil lagi. Gitu. Lama kadang bisa sampai setengah tahun. Jadi sambil nunggu setengah tahun bikin channel baru. Tapi bikin channel baru dengan video yang sama, ada jeleknya juga nih. Saran juga ya, itu hanya untuk menaikkan traffic saja. Kalau untuk yang channel baru pakai video lama, karena itu video dihapus. Kalau tidak bisa monetasi. Karena dianggap video itu udah pernah diupload, nggak bisa dimonetasi. Ini buat hiburan aja, apa-apa. Emangnya gitu ya? Katanya soal kesuksesan itu belakangan, yang penting tenar dulu. Tahu kan kalau lagi pas ketemu nih, gimana gitu ya? Pada ngomongin tahu. Cuma mereka nggak omong langsung sama saya dipis pun dibilangin pada ngomongin saya, tapi saya diem saja. Atau dipis dari Surabaya. Nah, begitu juga kalau lagi ngirim paket nih, pegawai ini sangat segitu. Awalnya sangat segitu mulu. Aduh, kalau saya beli, saya keluar aja dah sini di luar. Ini ngelap mobil ya, kali aja jadi mudah mobil. Apaan tuh, tadi? Apa aja? Buku spare batik. Itu yang udah jelas LCD-nya 2. Ini 2? Ya, LCD touch-nya 2 ini. Yang merek Yoko LCD 2 touch. Anu touch dia ini gabung jadi satu ini dengan LCD screen. Touch screen ya. LCD touchscreen. Iya. Bukan LCD doang, ini LCD-nya udah gabung sama touchscreen. Mahal banget nih. Mendadak ini ya. Berapa? 2 ya? 2 biji. 2 biji. LCD touchscreen 2 berapa? Ini 1.900.000. 1 juta? 2 juta kurang. Maksudnya kita lihat dulu di katalognya. Lagi? Kalau di marketplace di atas itu final notarinya 1. Ini harganya nanti aja. Sama itu kan skocinya 1. Dinamo 1. Dinamo? 1 ganti dinamo, dinamonya makan AC. Dinamo 1. Skopi 1. Skopi biasa kan? Iya. Dinamo? Iya, sama. Itu belum mumpul ini. Bener ya? Apa yang mumpul ya? Iya, banyak sih itu. Mau sampai tempat itu naiknya tajam banget ya, alasannya katanya di sana lagi krisis. Sebelum saya bilang ini masa naik begini ya, kamu jangan sembarangan dong jualnya kan gitu. Sembarangan gimana? Jangan sembarangan. Itu servisnya gimana itu? Servisnya itu betul sekali sih. Makanya servisnya udah lah.
Ya udah orang dia ini kok banyak servis ya. Kemudahan lain juga. Iya ya. Mahal-mahal sedikit apa. Saya akan kembali kepada momen saya dari dulu. Setiap servis saya tidak pernah mencari diri saya supaya dihargai murah, tidak. Saya mending dikenal orang tuh servis di tempat saya itu mahal. Tapi tidak ada orang bilang servis di tempat saya itu jelek gitu. Nah, iya karena mereknya bukan merek kita itu kasih 200. Ya, iya, 400 berarti 2. Iya. Itu ya. Jadi jangan marah, itu memang saya mending ngomong apa adanya. Dan kenapa saya tetap teguhkan seperti itu? Dan merek yang saya pegang memang beda. Bisa separuhnya daripada ini untuk biaya servisnya. Beda merek, beda enggak beli di sini. Iya. Kalaupun mereknya sama dengan saya tapi belinya di tempat lain ya tetap kita ada beda juga gitu. Bukan masalah pilih kasih ya, tapi ini disebut dengan bisnis to bisnis namanya. Jadi orang yang beli sama saya sudah dapat untung. Biarpun berapa rupiah pun saya dapat untung. Jadi ketika dia servis, saya kasih biaya itu separuh ataupun gratis servis selama 2 tahun, itu enggak masalah. Servisnya ya yang gratis. Tapi ketika orang beli tempat lain, servis ke tempat saya, dia minta free servisnya, saya bilang tidak bisa. Gitu. Itu namanya saya melindungi konsumen saya gitu. Yang beli sama saya kasih gratis servis gitu. Yang beli tempat lain tidak gitu. Karena saya melindungi konsumen saya supaya nyaman gitu dengan saya juga. Satu nyaman, kedua juga di persaingan di luarnya sana lebih dominan gitu. Dan rata-rata kalau udah servis di sini sih enggak akan tempat lain lagi. 3 juta kurang. Nanti aja tulis dah. Kilotan. Itu kan belum berita satu, belum selesai. Anu udah lagi buka lagi. Siang malam juga kerja sebenarnya. Kalau kalian mau tahu. Jadi kerja itu lebih enak tuh memang kerja di kantor. Dia berangkat jam 8, pulang jam 5. Itu tuh waktu di kantor. Enak gitu, malam bisa tidur. Tapi enggak juga. Malamnya dikerjain sama ini. Biang kerok ini. Berarti ini pulangin orang. Iya, kalau bekasan dipulangin semua. Kita enggak nyimpen bekasan. Buat apa? Ambil lah pak. Ya dimintain sih ambil. Tadi nelfon aku di mobil tadi. Mas barangnya udah dikirim apa belum? Udah. Oh iya makasih. Oh barusan kamu yang terima kok dalam hati aku gitu. Iya orang langsung dia nubruk kok. Kayaknya sih dia. Bum. Suruh kirim, kirim kemarin gak bisa lah. Yang sore ini. Itu munculnya sore. Ini benar enak sih orang kerja memang. Kita bisa atur terus hari minggu kita bisa libur-libur, jalan-jalan gitu, refreshing. Tapi kalau sudah usaha begini ya, kita malah hari minggu udah niat mau berenang. Ya berenang sih di kali gitu murah. Kita modal 20.000 buat beli makeup sama tempe mendoan kenyang itu di sana di pinggir gunung itu. Soalnya kalau di kota mau kaporit jujur aja saya kalau di kolam renang menilai kali biasa gratis hemat gitu. Parkir nggak bayar itu, parkir nggak bayar, jajannya nggak ada, pelit ya. Anak juga seneng katanya ada aliran airnya dia bisa main gitu. Itu ada videonya itu. Sebenarnya sering cuman jarang enggak di video semua. Gitu. Kenapa? Wah. Karena mungkin video yang terlalu lama nanti kalian juga bosan segitu aja dulu. Ya. Ingat daripada perempuan kalau memilih laki yang bekerja di luaran, jangan yang punya usaha sendiri nanti jadi kayak pembantu lu, bantuin terus, swear. Ah, wah, bantu luar dalam. Luar dalam kamu kali. Cepat.